Ada kuliner unik apa lagi kali ini sob? Ini ada mie ayam 3000 nih, tahun 2024. Cuman 3000 mie ayam, kita jajan yuk. Nah ini dia, kita ngobrol-ngobrol dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan dulu ah, bang siapa bang namanya bang? Rusdi. Bang? Rusdi. Bang Rusdi. Iya. Bang Rusdi, ini namanya mie ayam apa nih? Mie ayam mini aja. Mie ayam mini 3000. Iya. Bang, ini kok harganya bisa murah gini? Emang idenya dari mana sih bang? Awalnya tuh kok bikinnya? Awalnya tuh dagang ya dari mie ayam besar juga sih. Dari mie ayam besar. Cuma perkembangannya tuh agak kurang menurut. Punya inisiatif di sekolahan aja. Oh berarti ini jajanan sekolahan sebenarnya ya? Nah emang seporsi dijualnya 3000 atau ada pilihan lain? Ada misalnya? Ada dua. Ada yang 3000, ada yang 5000. Ada yang 3000, ada yang 5000. Tergantung selera. Oh, saya coba nih dibikin dulu yang pertama yang 3000 dulu, Bang. Mau dibungkus apa tempat? Kalau di tempat bisa? Ada. Nah, coba dulu lihat nih di tempat nih. Di tempat berarti di apa nih, Bang? Di styrofoam. Di styrofoam, nah, boleh deh. Nah, emang dari kemarin sudah ada sempat nanya kok lagi lapis, Bang. Namanya harga segini. Harga 3000 ya. Lagi enggak ketemu. Berarti tapi kan intinya enggak di mana nama styrofoamnya. Iya, benar-benar. Ini berarti ini udah mateng. Udah mateng dari rumah. Buat ngakalin produksi ya. Lebih produktif cepat layanannya. Cepat layanannya. Nah, ini pakai apa? Pakai sayur juga 3000. Iya. Oh, terus ini ayamnya bumbunya bumbu apa nih? Bumbu mie ayam murni biasa. Mie ayam besar. Yang manis atau yang asin? Manis. Yang manis, manis asin, nih ya, gurih. Manis asin gurih. Ada kepala, kepala. Oh, nambah enggak kalau kepala? Oh, enggak ya. Oke, kita lihat dulu nih sob. Boleh pakai sambal ya. Gak rugi tuh, 3000 pakai sambal. Insya Allah. Masya Allah. Uduh, ini kompornya nyala juga. Ini yang bikin selalu hangat ini. Wih, mantep. Langsung mateng jadinya. Nah, ini kita lihat nih. Nah. 3000 rupiah. 2024. Oh, ada sendoknya juga? Di mana? Di depan mana nih ngambilnya? Sini. Nah, sebentar saya ambil dulu. Oh, ini nih. Udah pakai tempat, pakai sendok 3000 rupiah nih. Biasa, ada meja makannya lesehan di belakang di samping sungai ya. Oh, sungai kecil. Sekarang saya mau minta bikinin yang 5000. Mau ngeliat dulu nih. Ini kita taruh sini dulu nih ya. Boleh. Kalau ini kan udah dari rumah udah di posting. Ini udah satu di satu gini tuh 3000. 3000. Kalau ada yang beli 5000 langsung 2 aja. 2. Lah enggak rugi. Kita hitung bonus 1000-nya. Oh, gitu. Jadi di diskon harga promo lah ya. Ayo, nongkrong, tuh belakang guys. Yang 5000-an nih. 5000 boleh. Ayamnya lebih banyak berarti ya? Iya, lebih banyak dijamin. Oh, karena 2 porsi jatuhnya. Ya, saya ambil ya. Iya, enak padahal itu tuh seger tuh. Oh. Wis. Pakai kuah. Nih. 3000 boleh, 5000 boleh deh. Ayo. Lagi ngepiron sebetulnya nih. Wah, nah, ini yang 5000 nih ya. 5000 maaf, sendoknya lagi depan. Oh, sendoknya depan lagi nih. Kita bandingin dulu nih, bentar. Iya, dari tempat juga beda. Dari tempat juga udah beda ya. Iya, ini yang 3000, ini yang 5000. Nih, mau pada beli kagak? Berapa orang? Ada berapa orang? Mau makan di sini apa bungkus? Mendingan makan sini biar ngobrol sama sobat kuliner, gue bayarin. Berarti yang mau yang 5000-an apa yang mau 3000-an? Goceng aja. Goceng ya. Berapa? 4 orang ya? 4, Bang. Bungkusin, Bang. 4 orang, Bang. Goceng. Ini tempatnya ini. Iya. Iya, kadang ada yang komen kenapa enggak dilapis, Bang. Kenapa ya, tuh? Ya, namanya harga sekian, nyesuaiin aja. Untungannya ya. Masaknya aja udah berapa? 4 orang ya? Apa lebih? 5? 6 orang. Ya udah duduk situ. Ayo, duduk. Nah, bikin berarti berapa ini kan udah 2 ya. 4 lagi, Bang. Saya yang 3000-an nanti yang makannya. Udah sih, itu dalam tuh ya. Jangan di pinggir jalan. Gocengnya bikin berapa? 5. Gocengnya bikin 6, jadi 4 lagi. 4 lagi kan? Sendoknya ambil dulu, Nah, ini nih ayamnya nih sob nih. Noh, ayamnya ayam beneran kata si Abang tuh. Ini mantep ayam banget. Campur protina. Protina ya, ayam ayam protina ya. Ayam protina. Lebih enak tuh. Campur ayam lah wajar. Wajar lah namanya 3000 perak ya.
Bikinin bang ya, 5 lagi nih biar Sobat Kuliner makan bareng sama temen-temen Jati Makmur nih. Nih udah deh, nih bawa satu. Nah ini dari mana nih ya? Dari Bang Boy abis lari. Itu Bang Boy abis lari, ini ya. Abis main bola apa lari? Lari. Lari, ya. Klub lari bukan? Bukan. Siapa namanya nih? Jawal. Ya? Jawal. Jawal, ini siapa? Rama. Rama, tuh temennya siapa lagi nih? Hah? Hasan. Iwan. Aryo. Aryo, ini siapa lagi nih? Adam. Adam, wah udah makan dulu. Ya. Nih udah pernah nyobain belum nih mie ayam 3.000? Belum. Belum, tapi pernah lihat kontennya ya? Iya pernah. Karena viral tuh, viewsnya 9 juta. Sekarang nyobain. Emang sama apa beda nih sama mie ayam lainnya nih? Beda. Beda ya? Ya. Oh, cobain dulu. Kira-kira gimana rasanya? Kalau poin, dikasih poin dari 1 sampai 10, berapa poinnya nih? 8,9. Lu berapa nih? 9. Wah, enak berarti dong. Ya. Wah, saya belum nyobain lagi. Ada yang mau ngasih poin lagi? Berapa ya kalau lu? 8. 8,5. Lu berapa nih? Tadi belum kenalan dia nih kayaknya nih. Oke, ini dia asik banget nih makannya nih. Berapa ya kasih poin kalau dari 1 sampai 10? 8. Wah. Nah, teman-teman, kebetulan lagi rame nih. Nanti kita akan beli lagi coba. Tapi mau ngobrol lagi nih. Lu doyan ininya enggak nih? Doyan. Pangsitnya? Doyan. Doyan pangsit. Berarti doyan pangsit goreng kalau kalau lagi makan mie ayam. Ya. Nah, Sobat Kuliner nih punya nih pangsit goreng tapi pedes. Dari Bon Cabe, udah terkenal kan Bon Cabe kan? Nah, ini kesukaannya Sobat Kuliner nih, lihat nih. Nah, ini Bon Cabe kulit pangsit level 10. Mau ngetes enggak nih? Cobain deh, nih. Cobain, makan mie ayam pakai Bon Cabe pangsit level 10 ya. Lu mau juga? Sisa dua nih. Satu aja. Oh, enggak apa-apa nih. Nih, mau nyobain. Nih ya. Cobain. Kira-kira tambah mantep enggak? Coba kasih lihat dulu ininya. Bedanya sama pangsit biasa apa? Beda merah-merahnya ya. Ini juga. Rasanya gimana? Enak, gurih, ada rasa pedesnya. Keras apa empuk? Empuk. Empuk ya, empuk. Tapi kriuk-kriuk. Wah, cobain makan bareng mie ayam dong. Wah, habis makan mie ayam lari lagi enggak kira-kira? Gimana dicampurin mie ayam? Rasanya cocok enggak? Cocok, mantap. Cocok mantap ya. Waduh, makasih ya teman-teman. Ada nama grupnya kan nih? Grupnya enggak ada. Wah, udah ya. Sobat Kuliner mau bayar dulu nih. Silakan nikmatin ya. Makasih buat semuanya, sehat-sehat ya. Makasih Om. Nah, karena ngantri kita tunggu aja ya. Kita bayar dulu nih. Widih. Makin ramai nih, Bang. Biasanya jualan dari jam berapa sampai jam berapa emang? Pagi kalau hari Minggu mah. Kalau hari Minggu pagi. Berarti kalau hari biasa? Hari biasa di sekolahan. Di sekolahan mana? Raflesia. Raflesia. Jualannya dari jam berapa? Dari pagi juga. Dari pagi juga. Jam istirahat pertama dong. Sendoknya maaf. Ah sekalian nih teman-teman yang makan tadi, oh kepedesan, kita beliin minum ya. Ini teh poci ibu siapa nih? Umi. Bu Umi, wah ibu Umi ya, seibu ya Umi lah. Iya. Berapaan bu? Teh pocinya berapaan? 5.000. 5.000, saya beli 8 nih bu ya. Iya. Nah, saya juga pengen. Mereka 7 orang. Ibu jualannya di mana aja, Bu? Di sini aja. Hari Minggu doang. Setiap hari. Oh, setiap hari. Buka juga kalau tiap hari sini. Iya. Oh, saya dari jauh sih, Bu. Enggak tahu jadi sini rame gini. Kalau hari Minggu begini rame. Rame ya? Kalau hari biasa? Hari biasa enggak, tetap buka. Mainan kan sore. Ya. Sore. Oh, mainan masih ada ya? Iya. Oke, Bu, bikinin dulu, Bu ya. Saya mau bayar mie ayam dulu nih. Bang tadi berapa saya mesen? Jadi berapa? 1, 2, 3, yang 5.000-an 7 sama yang 3.000-an 1 ya. Hitung 8 aja lah. 8 kali 5 40. 40 ya. Nah, ini kalau dibungkus bentukannya begini nih. Ya, ini yang 5.000. Yang 5.000. Ya. Murah bener 2023 udah mau habis. Kadang orang tanya bilangnya enggak panas itu kuahnya. Ini di panas ya. Masuk aja. Karena kalau mie-nya digodok lagi repot lagi nanti ya. Biar cepet. Berarti setengah mateng dulu ya? Enggak, udah mateng. Udah mateng terus si minyakin. Oke, ini ayam
protina ya? Ayam tulangan. Ayam tulangan. Oh, mendidih no, blebek-blebek. Ya. Biasanya bina bina kok, udah kali sekolah lebih ini lagi bu. Ini alamatnya di mana sih bang? Alamatnya ini Hankam. Di Hankam? Jatimakmur. Jatimakmur ya. Nah buat sobat-sobat yang pengen kesini nanti kita pin ya alamatnya. Kalau untuk yang di sosmed TokTok, tapi kalau yang di lain nanti saya kasih alamat lengkapnya di kolom deskripsi. Bang, makasih bang ya. Mudah-mudahan makin laris. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.